ini rumah ini kan peninggalan dari Bapak Bupati Blitar Raden Darmaji gitu ya. Apakah sejauh ini dari pemerintah daerah sudah ada penerapan semacam cagar budaya atau seperti apa? Ya, mestinya Mas, ini kawasan yang ada di sekitar sini mulai SMP 3 itu sampai dengan di perempatan itu ya Mas ya, perempatan kejaksaan itu harusnya itu sudah, ini bangunan lama zaman Belanda. Ini termasuk cagar budaya, namun oleh pemerintah apakah ini juga ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya atau tidak, kami belum tahu. Jadi setidaknya ini bisa dilihat di Dinas Pariwisata. Jadi apakah ini memang betul-betul kawasan cagar budaya atau tidak, nah itu monggo nanti bisa dilihat di Dinas Pariwisata. Bu, terus apa kabar terakhir kan menyebutkan rumah ini mau dijual dari keluarga, Bu? Iya. Alasan dari pihak keluarga untuk menjual itu kenapa, Bu? Yang pertama alasan dari keluarga untuk menjual karena tidak ada yang ngurus. Kebetulan yang tinggal di sini adalah om kami ini juga sudah sepuh, kasihan kalau harus ngurus rumah segini besarnya, Mas ya. Terus keluarga yang lain-lain itu tidak ada yang tinggal di kita, yang tinggal di kita itu semua sudah punya rumah sendiri. Yang satu di Jalan Mundur, yang satu ada di kita di BTN, di perumahan kita itu. Kemudian yang satu itu keturunannya Pak, adiknya Pak Dan, adiknya Pak Supriyadi sendiri itu punya anak ada di Tronggo. Jadi yang asli ahli waris yang ada di sini itu tinggal tiga. Jadi om saya ini yang ada di sini, kemudian om saya yang ada di Jalan Mundur, dan om saya yang satunya di perumahan Melati itu. Bu, ini kan termasuk rumah bersejarah, rumahnya Pak Darmaji. Pak Darmaji adalah ayah dari pahlawan kita, Saudara Supriyadi. Ya, sejauh ini apakah sudah ada wacana untuk menjual rumah ini kepada pemerintah daerah, dalam hal ini ke Blitar? Ya, kami sudah pernah ini silaturahmi ke Pak Santoso ya, pada waktu itu Pak Santoso masih PLT Wali Kota ya. Nah, kebetulan pada saat itu memang bukan hanya Blitar aja, satu Indonesia bahkan itu mungkin dunia itu semuanya kan ini masih terkait dengan pandemi COVID ini ya Mas ya. Jadi alokasi dana yang untuk kaitannya dengan belanja modal pembangunan gedung ataupun pembelian itu diarahkan untuk ini saat ini juga recovery ekonomi. Jadi fokusnya di vaksin dan di pemulihan ekonomi. Jadi mungkin belum ke arah untuk pembelian aset-aset seperti yang sekarang ini. Bu, tapi kemarin sempat dapat kabar bahwa Pak Santoso itu ragu dengan rumahnya. Apakah Pak Supriyadi dulu pernah benar-benar tinggal di sini atau tidak gitu. Kabarnya beredar ada yang mengatakan macam itu. Nah, terus keluarga sendiri ini, apakah Pak Lawamita Sugendo Supriyadi itu memang benar-benar tinggal di sini? Ini yang jelas kalau ini adalah rumah almarhum Bapak Raden Darmaji yang dulu adalah Bupati Blitar ya. Kalau yang Pak Supriyadinya tinggal di sini atau tidak, yang jelas untuk menetap dalam sekian waktu yang lama tidak mungkin. Karena beliau ini kan yang namanya pejuang ya Mas ya, jadi tidak harus di dalam rumah terus. Tentunya kalau orang tuanya ada di sini, tidak menutup kemungkinan beliau mungkin juga pernah datang ke sini. Malah kemungkinan besar. Ya. Apakah itu untuk meminta doa restu, apakah itu untuk komunikasi, untuk kaitannya dengan ini apa perjuangan langkah-langkahnya yang harus dilakukan, mestinya itu selalu bersama dengan orang tuanya. Namun kita kan masyarakat awam, jadi kita kan tidak tahu beliau itu bisa datang ke orang tuanya. Mungkin ya maaf ya, kalau zaman dahulu itu yang namanya Pak Peta Supriyadi itu memang sudah dikenal orang, itu kan memang orangnya yang punya ilmu kebatinan. Jadi mungkin mata batin kita itu kalau tidak dibuka, kita tidak bisa tahu bentuknya atau wujudnya Pak Supriyadi itu seperti apa pada waktu itu. Jadi dari cerita apa, Pak Darmaji atau Ibu secara tutur, cerita tuturnya itu artinya Pak Supriyadi ketika digambar-gambar itu sempat pulang ke sendiri? Ya mestinya Pak begitu, karena kadang itu ya, pada waktu ayah saya masih ada, itu Pak Almarhum Pak Darmaji sendiri mungkin pernah omong-omong gitu loh, sepertinya tidak ada
tidak ada orang kan kok bisa bicara gitu ya. Nah, kita tidak tahu apakah itu ternyata itu yang ada diajak ngomong itu mungkin juga Pak Priyanti sendiri seperti itu Mas. Jadi bisa apa hanya dengan kekuatan spiritual. Ya seperti itu. Dan itu tidak bisa orang awam itu melihat seperti kita ini langsung melihat itu tidak bisa. Kecuali kalau mata batin kita itu dibuka. Nah memang sengaja untuk melihat itu baru bisa. Bu, terus sejauh ini terakhir pembicaraan lagi dengan pemerintah Kota Blitar yang sempat dulu ada wacana mau membeli rumahnya, apakah sudah ada? Ya, sebenarnya saya juga pernah ini ke Pak Dodo sendiri itu ya, dulu pada waktu itu beliau kepala BPKAD ya, Pak Dodo itu. Memang pada waktu kesempatan kami ikut ini upacara 17-an di DPR sana, pidato kenegaraan, saya pernah bicara sama Pak Dudo pada waktu itu beliau masih di BPKAD. Ya memang seharusnya dianggarkan untuk kegiatan ini pembelian aset-aset cagar budaya ini. Namun kenyataannya memang anggaran dialihkan untuk kegiatan-kegiatan COVID itu. Itu yang pertama Mas. Yang kedua, tentunya kalau memang membeli barang-barang bangunan seperti ini kan tidak serta-merta begitu dibeli langsung bisa gitu. Pasti ada tim 9 atau gimana itu Pak, untuk tim dari BPS sendiri, kemudian dari Bangga sendiri tentunya juga harus mengadakan, harus ada kegiatan apresial juga. Jadi tanggapan-tanggapannya itu memang harus dilalui, karena bagaimanapun untuk pembelian terkait dengan aset pemerintah mesti harus sesuai dengan prosedurnya. Tidak bisa seperti orang umum itu beli langsung kita ke notaris gitu, itu tidak bisa Mas, harus ada mekanisme. Artinya memang butuh perjuangan tuh ya. Ya, sebetulnya emang sekali kalau ini untuk pemerintah kota sendiri harusnya ini mulai memperhatikan terkait dengan keberadaan asetnya orang tua dari almarhum, bukan almarhum ya Mas, karena kalau nanti menyampaikan itu adalah almarhum Supriyati nanti keliru lagi. Karena dalam sejarah itu kalau namanya almarhum berarti kan ada makamnya. Nah sementara beliau ini kan tidak ada makamnya. Cuma ini apakah itu kalau dulu bahasanya orang Jawa itu mukso apa itu maksudnya, mukso seperti itu. Nah yang jelas harapan kami dari pihak keluarga setidaknya dengan nanti dibangun monumen peta yang ada di barat rumah Pak Raden Darmadi ini setidaknya bisa di jadikan satu kesatuan dengan monumen potlot, monumen peta, dan rumah tempat tinggal orang tua Sofyan Chow Supriyati sendiri. Kan mestinya ada perhatian kan, you know? Nyatanya nggak ada perhatian karena kita mau jual rumah itu kan sudah menjualnya itu nggak boleh dijual rumah seperti protes orang kali ini banyak. Siapa yang larang ini rumah dibeli bukan hadiah dari siapa. Ya, ini rumah dibeli pakai duit tak beli. Tak bisa. Ini rumah tak bisa dibeli, tak bisa dijual. Apa untuk apa? Cagar budaya. Cagar budaya orang diomongin. Jadi orang tempatnya buat saya itu cagar budaya semuanya penggal. Itu kan dulu. Tukangnya kue, dia itu tukang beli, aku mau dia perapikan rumah itu kan tukang stok dari barang ini. Kita mana ada beli? Dan itu tidak ada. Ya, jadi harusnya gini Mas, kalau nanti itu memang untuk aset cagar budaya pemerintah kota, mestinya nanti perlakuannya mungkin seperti sama yang dengan di luar negeri itu. Karena mengingat barang-barang yang ada di sini, semua itu masih ori semua. Fungsi dan semuanya masih ori. Semua masih ori semua ya. Termasuk ada tempat tidurnya Pak Darmadi, ya Mahmud juga. Jadi bangunan-bangunan yang ada di sini itu 90% masih asli, masih bawaannya. Ada tambahan itu hanya sedikit itu aja, itu tambahan sulam aja karena memang pemeliharaan. Kalau nanti tidak dipelihara bisa roboh.